Halo. Gimana? Halo. Seneng. Oke, Dangkel, ya. Jalan-jalannya ke Jerman bagian selatan, tepatnya daerah NRW. Nah, dan kita lagi di pemberhentian favorit kita. Ini tempatnya. Nah, dan waktu itu yang saat lockdown saya tunjukin lagi sepi banget, sekarang ini udah rame banget. Karena aturan udah mulai longgar, jadinya restoran yang di belakang ini itu udah buka lagi. Jadi udah banyak lagi yang datang ke sini karena ini memang rest areanya tuh paling besar karena tempatnya itu sampai ngelewatin tol. Jadi dia punya dua tempat, jadi terhubung dengan satu jembatan resto yang isinya itu restoran. Ada Burger King, ada apa lagi ya? Punya banyak sih. Yang jualan di dalam. Nah, dan kelebihannya di Jerman itu yang saya suka itu semua serba teratur. Jadi parkiran aja diatur, ada tempat untuk orang disabilitas dan ada juga tempat untuk orang yang mempunyai anak dan ada juga tempat untuk yang nyetir itu perempuan. Tapi kalau di Indo sih di rata-rata di shopping mall itu pasti tersedia ya, untuk udah ada gitu beberapa tahun terakhir. Tapi di sini di segala tempat itu pasti ada tempat spesial untuk orang-orang spesial gitu, seperti perempuan, orang disabilitas dan orang-orang yang mempunyai anak gitu. Jadi tempat parkirnya yang pasti nggak sempit dan lebih lebar seperti itu. Nah, ini ada tempat untuk orang cacat. Jadi lihat aja tulisannya, tolong 4 tempat dikosongin, maksudnya untuk orang-orang itu aja. Jadi benar-benar nggak ada yang berani parkir. Nah, dan ini sama juga tapi untuk perempuan. Jadi 4 tempat juga disiapin untuk yang perempuan. Jadi lihat tuh, karena kebetulan hari ini saya yang nyetir, jadi kita bisa parkir di belakang ini. Tapi memang ada juga yang gak tahu diri. Tuh, dia yang nyetir laki-laki, tapi dia berani juga parkir di tempat itu. Tapi sebenarnya jarang banget orang yang gampang gitu, maksudnya melanggar aturan, jarang banget. You want to try it? Halo guys, akhirnya tempat ini dibuka lagi setelah sekian lama ditutup. Nih, sini ada Burger King. Aturannya tetap sama. Rongsor. Ada tempat main tuh. Oh, tutup ya. Hey, kita lagi di dalamnya.
Hah? Beli minuman dingin? Banyak tempat kayak gini. Wow. Oke. Panas. There's always a crowd, smoking heavy cloud, feeling good right now. People
standing by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lost a dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you, about you. Nah, kita perjalanannya 8 jam. OMG, memang hari ini jalannya agak santai sih. Jadi yang harusnya kecepatan 130, saya jalannya 100-120 karena pikir kan enggak ada janji ketemu, enggak ada ini, jadi udahlah santai aja. Jadi mampir rest area terus jalannya santai. Nah, saya mau tunjukin aja jalan tol di Jerman itu kayak apa. Dan ini kita tadi itu arah dari Jerman Utara ke Jerman Selatan itu seperti apa. Dan ini Jerman Selatan itu tepatnya di daerah Nordrhein-Westfalen. Nah, kotanya seperti ini karena termasuk kota klasik di Jerman. Saya pengen tunjukin gimana ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rumah. Thank you.
Okay. Hello. Thank you. Akhirnya kita udah sampai. Dan itulah perjalanan kita sepanjang hari ini di awal liburan musim panas. Dan terima kasih udah menonton. Ikuti perjalanan kita selanjutnya ya. Dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa klik tanda lonceng. Jadi kali aja ada video yang menarik dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih.